warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan seorang kakek penjual koran yang sudah tua renta bersahabat dengan pengemis yang umurnya masih terbilang muda. Dalam kesehariannya, mereka bekerja di lokasi yang sama menjalankan profesinya masing-masing. Meskipun mereka berdua bersahabat, akan tetapi mereka berdua memiliki perilaku yang berbeda-beda. Sang kakek adalah seseorang yang gigih ketika bekerja. Ia mulai bekerja dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya fajar. Terlebih, sang kakek teringat jika ia harus menafkahi istrinya yang sedang sakit di rumah. Berbeda dengan sang kakek yang gigih dalam bekerja, sahabatnya seorang pengemis adalah seseorang yang malas. Ia hanya bekerja setengah hari, bahkan tidak setiap hari. Ketika terik menyengat, sang kakek harus berjalan ke sana kemari untuk berusaha menjual koran-korannya, akan tetapi sahabatnya sang pengemis hanya duduk di bawah pohon rindang sambil menengadahkan tangan dengan raut wajah memelas. Hingga pada suatu sore, sang kakek dan seorang pengemis ini duduk bersama-sama di emperan toko untuk menghitung hasil dari kerja mereka selama satu hari itu. Sang kakek mendapatkan satu kantung kecil uang receh, sedangkan sang pengemis mendapatkan satu kaleng uang receh. Melihat sang pengemis mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, sang kakek sama sekali tidak merasa iri, karena hal itu sudah menjadi hal yang biasa bagi sang kakek. Akan tetapi saat itu justru sang pengemis yang bertanya kepada sang kakek. "Kakek, jika saya boleh tahu, mengapa kamu bertahan pada pekerjaan yang tidak memberikan kamu banyak penghasilan?" Kemudian sang kakek balik bertanya kepada sang pengemis. "Lalu, mengapa kamu bertahan di bawah pohon rindang itu, sementara di luar sana masih ada pekerjaan yang lebih menghasilkan?" Pertanyaan dari sahabatnya tadi, sontak si pengemis tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sahabatku, kita sudah bekerja di sini selama kurang lebih 10 tahun. Kamu tidak lihat, jika selama 10 tahun di atas pohon kersen itu terdapat seekor burung. Namun burung tersebut tetap bisa hidup. Jika burung itu bisa bertahan hidup di atas pohon, mengapa aku yang manusia tidak bisa bertahan hidup dengan berdiam diri di bawah pohon rindang?" Kemudian sang kakek menjawab kesombongan sahabatnya. "Sahabatku, sepertinya justru kamu yang tidak mengenal burung itu dengan baik. Kamu tidak tahu jika burung itu sedang bertahan hidup dengan sayapnya yang patah. Ia bisa bertahan hidup karena Allah telah memberikan kesuburan pada pohon kersen itu sehingga sang burung dapat menghisap cairan-cairan manis dari buahnya. Lalu bagaimana denganmu? Kamu masih memiliki fisik yang lengkap, serta kamu masih memiliki tenaga yang berlebih. Namun, mengapa kamu memilih untuk bekerja dengan mengandalkan belas kasih dari manusia?" Jawab sang kakek. Mendengar jawaban sang kakek dengan menahan rasa malu, sang pengemis ini mencium tangan kakek berkali-kali sambil mengucapkan berterima kasih. Karena ia kini merasa bahwa pekerjaannya salah. Dan kini ia bertekad untuk mencari pekerjaan lain yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Dengan peristiwa itu pula, sang pengemis banyak belajar dari kisah hidup sang kakek. Bahwasanya di sisa umurnya, sang kakek masih gigih bekerja untuk istrinya di rumah. Sahabat, hidup adalah sebuah tanggung jawab. Ada baiknya jika kita memaknai sebuah istilah dengan bahasa Arab yakni manja dawajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkannya. Tak ada sesuatu yang sulit jika kita mau berusaha dengan kerja keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan modal kepada manusia berupa lengkapnya fisik dan akal yang lebih dibandingkan makhluk lain yang ada di muka bumi. Bahkan kita tidak pernah diajarkan untuk meminta-minta,
karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.